Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Garasi Agus CK, atau bahasa Inggrisnya Agus CK Garage. Di video kita kali ini kita akan mereview kuda besi dari juragan saya, Muhammad Rofiq, atau akrab disapa Mas Rofiq. Oke, kita langsung saja ke review motor tersebut, motor yang di bawah ini. Let's go, saudara. Untuk shock depan ini memakai shock Kayaba Gordon. Nih, shock Kayaba Gordon. Mono shock belakang memakai punya Wiset 85. Ini PNP KLX, cuma harus merubah dudukan shock yang atas, dilebarkan sedikit. Untuk cover body ini KLX menggunakan cover Gordon. KLX Gordon. Untuk karburasi kita memakai karburasi PBK 28. Udah mumpuni ini untuk KLX. Knalpot memakai GP7 ini, ya harganya 1 juta lebih lah, ada harga ada rupa. Ini knalpot yang membawa Mas Rofiq naik podium. Untuk mesin ini yang membuat adalah Mas Lecek dari Cahaya Abadi Motor. Nah, ini adalah Cahaya Abadi Motor powered by Mas Plecek. Powered bahasa Inggrisnya power, tapi ada red-nya. CDI menggunakan CDI BRT 24 step untuk KLX. Itu CDI yang ada remote-nya itu. Dan dijamin motor bisa ngejet. Untuk diameter piston ini memakai piston diameter 68. Jadi kira-kira ya 150 lebih lah. Bisa dibilang hampir 200 cc dari KLX ini. Motor ini di event Gas Track awal tahun kemarin untuk kelas Trabas Open berhasil mendapat nomor 2, juara 2 di kelas Trabas Open. Dan di event Gas Track di Purworejo beberapa minggu yang lalu, podium nomor 5 ini, alhamdulillah podium nomor 5 di kelas veteran, dan nomor 5 juga di kelas Trabas Open. Itu adalah sebuah prestasi yang cukup membanggakan untuk persaingan Gas Track di zaman sekarang yang persaingannya sangat ketat.
demikianlah video dari saya tentang review motornya Mas Rofek. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya dan memberi wawasan kita tentang bagaimana cara mempur-up motor, mengupgrade motor. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.